Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih jumpa bersama kami di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita tetap menyapa sahabat Mutiara Peradaban semua dimanapun keberadaannya, dan insyaallah selama kurang lebih 15 menit kita akan membahas tafsir Al-Quran. Dan insyaallah kali ini saya masih ditemani dengan kiai karismatik yang ada di Tangerang, yaitu Pak Kiai Endoy. Kumaha dama, Pak Kiai? Alhamdulillah. Sahabat Mutiara Peradab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian tafsir kata Ramadan ini kita akan tayang selama 4 episode di bulan Ramadan ini. Dan insyaallah ini bisa menjadi kekangenan ya, untuk menjawab kekangenan para sahabat Mutiara Peradaban semuanya, karena OST tidak tayang selama bulan Ramadan. Dan insyaallah inilah gantinya, kita akan membahas tafsir, dan insyaallah ini lebih berbobot karena ini akan membahas ayat-ayat yang sangat penting yang akan dibawakan oleh Kiai Endoy. Apa kabar Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah. Sahabat Mutiara Peradaban, di posisi menjelang waktu sahur ya. Kita mainnya waktu sahur. Ya, yang jelas bukan Abu Batman nih, terbang tiap malam. Ya, benar-benar. Masih dalam lingkungan Syahrul Ramadan atau Syahrul Mubarak tadi yang dijelaskan oleh Gus Ham, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. 183 betul, ada penjelasan ayatnya kalau tidak salah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pakai hai lo. Hai. Ya, hai. Hai orang-orang yang beriman. Nah, yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah amanu billahi wa birasulihi wa saddaqu bihima wa aqrru. Jadi begitu. Kalau tidak salah Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, membenarkan keduanya, serta berikrar, gitu ya, berikrar kepada keduanya. Gitu. Nah inilah yang kemudian sebagai orang yang beriman, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Para mufassir menjelaskan furidho, difardhukan. Jadi ingat kalau kita niat puasa itu kan nawaitu shauma an adai fardhi. Ada kalimat fardhi, maka itu kemudian para mufassir menjelaskan kutiba itu adalah furidho. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan iman ya? Iman ini maknanya dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud iman itu adalah membenarkan, tasdiqan, membenarkan. Berarti membenarkan apa-apa yang diinformasikan, yang diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma unzil, apa yang Allah turunkan itu Al-Qur'an.
bertepatan dengan Syahrus Siyam, yaitu bulan Ramadan, kita juga mendapatkan informasi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran juga di bulan Ramadan. Nah, inilah yang kemudian membenarkan Al-Quran. Justru ini adalah bagian sifat yang pertama untuk orang yang bertakwa. Oh, gitu. Orang-orang yang beriman itu. Betul. Ya. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang membenarkan, ya, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Ya, makanya oleh Ibnu Katsir itu ditambahan, dibubuhi, ditambahkan kalimat wasaddaku bihima. Jadi orang yang beriman itu orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Dalam kapasitas ini disebut dengan syariah Islam, yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Nah, mana realitas orang yang beriman membenarkan Allah dan Rasulnya? Semisal ini ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut, orang yang beriman ini membenarkan firman Allah, ayat 183. Membenarkan. Setelah membenarkan, kemudian mereka melakukannya. Melakukan apa yang Allah perintahkan, gitu. Itu asyia. Walaupun dalam frasa ayat ini tidak ada kalimat perintah, tapi kan ada korina, kalimat kama, gitu kan. Sebagaimana sebelum umat Nabi Muhammad SAW, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka juga berpuasa, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kama ini menjadi korina, jadi memberikan informasi kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa orang terdahulu pun sama, berpuasa juga, melakukan puasa. Maka itulah yang kemudian para mufassir menjelaskan kutiba dimanai furidho. Kemudian masih di surah Al-Baqarah ayat 183 ini, di penghujungnya itu kan la'allakum tattaqun, gitu. La'allanya ini mempunyai faedah apa ini, Pak? Ada yang memaknai la'alla itu adalah litaraji, mudah-mudahan. Ada sebuah harapan. Berarti orang yang puasa ini mudah-mudahan, kan gitu ya. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kalian, ya, kalian semuanya. Kita sering mendengar takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Katsir juga memberikan penjelasan at-takun, gitu kan. Al-ma'asi. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah dari perbuatan maksiat. Sampai dilanjutkan li'annahu yukassiru asyahwata allati allati huwa yubtiruha. Nah, ini memberikan penjelasan bahwa takwa itu mampu mengalahkan syahwat. Syahwat. Itu loh. Contohnya, dan itu loh yang agak keras dari besi itu. Contohnya sebenarnya kan kita di bulan puasa ini sebenarnya makan dan minum di siang hari, di bulan yang lain itu kan halal, sesuatu yang halal. Iya. Akan tetapi di bulan puasa ini, kalian stop, jangan makan. Betul. Kita nurut. Nah, betul. Nah, inilah yang kemudian makna asyam. Asyam itu al-kafu amma amarallahu bil kafi anhu. Ya, gitu. Mereka itu nurut gitu, dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi ketika di siang hari sebetulnya makanan dan minuman yang halal, halal, dan di bulan lain juga memakan dan minumnya juga halal, halal, tapi ketika Allah disuruh, diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk berpuasa,
itu yang kemudian asyiamu gitu ya, tunduk ya, nurut, nurut dengan apa yang Allah perintahkan. Dengan kata lain, bahasa sederhana dari para ulama itu asyiam itu al-imsak, gitu. menahan. Tahan itu halal. Itu halal, iya. Tapi tahan, jangan dimakan dulu. Maka termasuk pengantin baru itu pun walaupun halal ya tidak boleh langsung begitu. Wah padahal halal gitu kan, tapi ntar habis buka puasa, kagol, terawih dulu gitu. Ya subhanallah itu pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan sebuah penjelasan yang subhanallah Pak Kiai ya. Jadi untuk orang-orang yang beriman ini tidak hanya sebatas mengimani saja terhadap isi apa yang ada dalam Al-Quran, tapi ya sekaligus membenarkan dan mengikrarkan kan begitu Pak Kiai. Iya. Jadi mereka betul-betul mengikrarkan, berjanji. Berjanji. Gitu. Yang uniknya kalau ntar dulu Pak Jai, ini kok masalahnya kok Al-Qur'an ada uniknya, ini maksudnya bagaimana? Uniknya begini, masih dalam koridor surah Al-Baqarah 183 ini. Diawali dari ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul, yang membenarkan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an, membenarkan Rasul itu, membenarkan hadisnya, terikat terbungkus dalam anzimah, sebuah aturan-aturan yang terikat dalam syariah Islam. Nah, jadi mereka yang membenarkan satu sifat pertama orang yang bertakwa, dan ketika melakukan, jadi umat Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah puasa sebagai amal soleh, maka ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua inilah yang kemudian sifat pertama dan sifat yang kedua menjadikan umat Islam itu menjadi orang yang bertakwa. Maka Imam As-Suyuti menjelaskan la'alla di sini jangan literoji, jangan mudah-mudahan. Tetapi ketika ada umat Islam yang sudah membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, ya kemudian mereka melakukannya sebagai amal soleh, maka bukan lagi la'alla, tapi bukan ditaraji, tapi ditahqiq. Di hadapan Allah sudah diakui takwanya. Nah, dan akan dilengkapi nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas puasa. Mereka berpuasa, kemudian mereka sholat, mereka mampu berzakat, apa yang Allah larang mereka tinggalkan, misalkan Allah mengharamkan riba mereka tinggalkan, dan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang posisinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka segera melakukan, segera tidak menunda-nunda. Iya, bahkan amalan-amalan baik itu selalu ditingkatkan. Betul. Bahkan ada yang berbagi takjil kan gitu, dengan berharap pahala dapat gitu ya. Pahala itu. Jadi, ya. Memang diajarkan oleh Nabi begitu. Saling memberi hadiah. Dan akan muncul rasa cinta. Ya betul kata Gus Ham tadi. Jadi menjelang 1 atau 2 menit lagi mau berbuka, datang ke rumah teman. Misalkan saya datang ke rumah Gus Ham, gitu ya. Saya mau ngasih assalamualaikum. Saya mau ngasih hadiah. Gitu kan. Apa bentuknya hadiah? Ya pasti tuan rumah dalam hal ini Gus Ham akan merasa senang kedatangan saya, dipersilakan masuk, kemudian dipersiapkan hidangan berbuka. Itu secara otomatis tanpa ada perintah siapapun, dan tidak ada perintah saya. Kemudian waktu berbuka tiba, Gus Ham itu senang luar biasa. Kenapa? Kedatangan saya kemudian menghidangkannya berbuka bersama. Kemudian tinggal Gus Ham kan bertanya ke saya. Tadi katanya ada hadiah. Hadiahnya mana hadiahnya? Mana hadiahnya? Tinggal saya jawab. Saya datang jauh-jauh dari rumah memberikan hadiah
pahala berpuasa untuk Gus Ham. Iya, yes. Subhanallah. Gus Ham juga senang kan, kan dapat makanannya hadiah, dimakan, makanannya dimakan oleh saya. Pahala dapat, pahala saya. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan sahabat Mutiara Peradaban juga bisa mencontoh ini. Nah, misalkan tanggal 1 ke rumah Ustaz Mukri. Tanggal 2 Ramadan ke rumah Gus Ham. Tanggal 3 Ramadan ke rumah Ustaz Rizki. Iya, bisa. Tanggal udah jangan disebutkan semuanya. Jangan sebutkan rumah Ustaz Fadil. Iya. Dan kalau bisa dijadwalkan setahun gitu. Iya, sebulan, maaf, sebulan. Indah. Jadi indah. Indah. Saling berbagi. Luar biasa. Islam itu begitu indahnya ya. Ah, iya. Memberikan jamuan orang puasa saja mendapatkan semisal orang yang berpuasa tadi itu ya. Yes. Subhanallah. Ini satu bulan. Iya, satu bulan. Ya kalau enggak malu. Ya, sahabat Mutiara Peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini yang menjelang orang sahur ini, subhanallah, kita mendapatkan satu kesimpulan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali perintah terkait dengan puasa ini. Allah sebut ya, Allah panggil kaum muslimin dengan ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah. Jadi tinggal bagaimana kita kaum muslimin ya menjawab seruan tersebut itu dengan penuh keimanan beserta membenarkan ya apa-apa yang Allah turunkan dan Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya. Betul. Sehingga kelak ya, ketika kita sudah selesai di bulan Ramadan ini, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kan kalau gitu sudah ya. Soleh, nah, ya, jadi pasti closing statement ya. Closing statement dari Pak Kiai terkait dengan kajian tafsir Ramadan kali ini. Tafadhol, mungkin ada tambahan sedikit terkait dengan ayat perintah puasa ini. Tafadhol. Ya, baik, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari closing statement pada malam hari ini menjelang sahur. Yang pertama, beriman atau membenarkan, ini adalah sifat yang pertama. Di samping ada sifat yang kedua, yaitu beramal soleh, yaitu melakukan puasa misalkan. Maka kedua ini adalah dua sifat orang yang bertakwa. Pak, insyaallah bagi umat Nabi Muhammad SAW yang sudah beriman, membenarkan, kemudian juga melakukan amal soleh apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'annya, Pak, insyaallah litahqiq, insyaallah umat Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, hamba umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua tadi seperti Gus Ham singgung, Syahrul Ramadan atau bulan puasa ini kan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Iya, yeah. Nah, bulan yang diberkahi sepertinya ditangkap oleh banyak kalangan, banyak orang itu kan. Keberkahan itu hanya bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan. Bayangkan ketika orang yang beriman dan beramal soleh, landasannya adalah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Kemudian menjadi anzimah, menjadi aturan kehidupan mereka, menjadi gaya hidup mereka, maka keberkahan itu bukan di 3 bulan itu, tetapi sepanjang setiap saat. Ya, sepanjang masa. Sepanjang masa, setiap saat mereka akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya negara ini menerapkan apa yang Allah turunkan, yang kemudian terikat dengan syariah Islam, insyaallah keberkahan itu bukan 3 bulan, tetapi setiap saat, setiap saat. Ya. Itu yang selanjutnya ya, dari hal yang terkecil tadi seperti yang disinggung juga oleh Gus Ham di
di closing statement ini saya sampaikan yang kedua, ya saling berbagi. Ya, jadi bagus tadi ya, datang dari rumah jauh-jauh ke rumah teman kan, menjelang berbuka ketuk pintu, begitu bahagianya orang yang tuan rumah kedatangan tamu menjelang berbuka disiapkan hidangan, jauh-jauh datang dari rumah ingin memberikan hadiah pahala puasa, sedangkan tuan rumah memberikan hidangan bagi orang yang berpuasa. Kedua-duanya mendapat kan keberkahan yang besar. Insya Allah mudah-mudahan mutiara sahabat mutiara peradaban bisa mengambil contoh yang kedua ini. Mudah-mudahan ya. Saling memberi. Saling memberi. Satu bulan loh. Ya sahabat mutiara peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kajian tafsir ya, kata Ramadan berlangsung dan insya Allah ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya. Mari kita sama-sama sudahi dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.